Ronde keempat, F1 musim 2022 akhir pekan ini akan mampir kembali ke sirkuit legendaris di Imola, Italia dalam gelaran GP Emilia-Romana. Bagi penggemar F1, sirkuit Imola tentu sudah tidak asing lagi, karena itu merupakan salah satu trek legendaris yang penuh dengan memori kenangan di sana. Setelah sekian lama absen, Imola comeback ke kalender F1 pada musim 2020 sebagai sirkuit pengganti karena situasi pandemi saat itu. Tapi kemudian, trek ini akhirnya kembali menjadi event reguler dan terikat kontrak menjadi tuan rumah F1 sampai musim 2025 mendatang. Menatap 8 hari Minggu mendatang, apa saja topik menarik yang bisa kami bahas dan kalian amati akhir pekan nanti? Imola akan jadi event pertama di mana satu dari 3 balapan sprint musim ini selain Red Bull Ring dan Interlagos nantinya. Berbeda dari musim lalu di mana sprint race mengambil tempat di Silverstone, Monza, dan Interlagos. Apa dari kalian ada yang belum tahu apa itu sprint race di F1? Oke, kami jelaskan. Sprint race kasarnya adalah balapan normal yang jaraknya lebih singkat atau lebih pendek. Sprint race ini hanya berdurasi sepanjang 100 km atau sekitar 25-30 menit saja. Spesialnya, sprint akan diadakan pada hari Sabtu petang. Lalu, bagaimana dengan sesi kualifikasinya? Untuk sesi kualifikasi yang biasanya diadakan di hari Sabtu, digeser ke hari Jumat sore setelah sesi FP1. Sesi kualifikasi Jumat itu akan menentukan siapa peraih pole position untuk sprint race esok harinya. Lalu, apa gunanya balapan sprint itu sendiri? Hasil dari sprint race akan digunakan sebagai penentu starting grid untuk balapan utama di hari Minggu. Jadi, siapa yang menang di sprint maka otomatis dia akan start di posisi terdepan pada balapan Grand Prix hari Minggu. Hadiah poin tentunya akan diberikan bagi mereka yang finish di posisi 8 besar. Dengan sang pemenang sprint, akan mendapat 8 poin lalu dibagi urut sampai 8 posisi di bawahnya. Berbeda dari tahun lalu, di mana peraih poin di sprint hanya pembalap yang finish 3 besar. Lalu, apa tujuannya diadakan balapan di hari Sabtu ini? Jika menurut F1, mereka ingin menambah keseruan bagi penonton dengan tambahan event race pada hari Sabtu, yang mana itu memang berhasil, walaupun harus diakui jika jarak lombanya terlalu pendek dan singkat. Kami sendiri melihat sprint race sebagai salah satu cara F1 untuk mendapatkan uang tambahan dan mengeruk keuntungan lebih dari promotor sirkuit. Itu karena pihak promotor diminta membayar lebih jika mereka ingin mengadakan sprint race yang dianggap sebagai balapan tambahan oleh F1. Musim lalu, Liberty Media mengklaim jika mereka mendapat untung sampai $10 juta dari penyelenggaraan balapan sprint. Jadi, wajar saja jika mereka melanjutkan event ini di musim 2022. Topik selanjutnya menjelang GP Emilia-Romana adalah siapa tim yang jadi favorit untuk balapan akhir pekan nanti. Mungkin mayoritas dari kalian akan menjawab tim Ferrari lah yang jadi kandidat kuat di sirkuit Imola. Faktanya, untuk sekarang, memang benar jika tim kuda jingkrak ini diunggulkan untuk kembali tampil dominan. Faktor mobil F175 yang dinilai sangat cocok dengan karakter sirkuit Imola dan Ferrari yang akan tampil di hadapan ribuan tifosi menjadi indikator jika tim ini akan tampil kuat. Walaupun Ferrari sendiri menunda update baru untuk mobil mereka, tapi apa yang mereka punya sekarang seharusnya sudah cukup untuk bisa kompetitif di Imola. Charles Leclerc sedang ada di dalam kondisi yang sangat ideal, dengan memimpin klasemen dan unggul jauh dari rivalnya. Itu setidaknya bisa mengurangi beban pembalap Monaco tersebut dan membuatnya mampu tampil lepas akhir pekan nanti. Berbicara soal rivalnya, Max Verstappen datang ke Imola dengan kondisi yang bisa dibilang agak suram di tim Red Bull. Masalah yang ia hadapi di Australia dan membuatnya gagal finish, membuat Max harus menghadapi tekanan untuk mengejar ketertinggalannya dari Ferrari. Ia sudah tertinggal 46 poin dari Leclerc di klasemen dan mau tidak mau harus segera memangkas jarak poinnya tersebut. Tapi hal itu bisa dicapai jika problem Red Bull sudah teratasi atau belum. 2 DNF dalam 3 balapan pembuka tentu membuat publik bertanya, apakah Red Bull baik-baik saja dalam hal reliabilitas mesin atau akan kesulitan untuk sekedar finish musim ini? Balapan di Imola nanti harus dimanfaatkan dengan maksimal oleh Red Bull dan Verstappen jika mereka ingin tetap bisa menempel Ferrari di klasemen. Bagi tim Mercedes, Imola merupakan ujian sesungguhnya setelah penampilan yang lumayan bagus di Australia. Karakter sirkuit yang sangat mengandalkan kestabilan mobil
diyakini akan menyulitkan Lewis Hamilton dan George Russell mengingat masalah di W13 yang belum terselesaikan. Walaupun masih simpang siur, akankah mereka memberi upgrade baru di mobilnya? Tapi kami perkirakan, mereka akan kesulitan melibas tikungan-tikungan di Imola dan bisa finish 5 besar saja. Mungkin Toto Wolff sudah sujud syukur. McLaren juga menarik karena akhir pekan ini akan jadi pembuktian apakah mereka benar-benar bangkit atau performa di Australia kemarin hanyalah faktor sirkuit semata. Karakter Imola jauh berbeda daripada sirkuit Jeddah dan Albert Park. Banyaknya tikungan medium mungkin bisa menyulitkan McLaren akhir pekan ini. Lalu yang patut dinanti adalah tim Alpine yang sedang on fire di awal musim 2022. Di Australia, Fernando Alonso sesumbar seandainya tidak bernasib sial di sesi Q3, maka dia bisa bersaing untuk pole position. Alpine bisa dibilang merupakan kuda hitam untuk saat ini. Mobil mereka masih menyimpan banyak potensi dan mesin Renault nampaknya sangat powerful di lurusan. Yang mereka butuhkan akhir pekan nanti adalah keberuntungan, terutama bagi Alonso yang alami nasib apes dalam 2 balapan kemarin. Kemudian topik menarik lainnya adalah soal cuaca yang diperkirakan akan dihiasi oleh rintik-rintik hujan akhir pekan nanti. Hujan kemungkinan besar akan turun di sesi sprint race dan untuk balapan hari Minggu, peluangnya sekitar 20-40%. Jadi, bagaimana prediksi kalian untuk race di Imola nanti? Siapa yang menang? Siapa yang podium? Jangan lewatkan balapan akhir pekan nanti dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.